Apalagi ditaburin bawang goreng. Jangan masak ini kalau nggak mau nasi rice cooker kalian boncos. Tempe goreng bumbu kecap. Bumbunya simpel aja, halusin bawang merah, bawang putih. Biar cepat aku pakai blender Ideal Life karena mata pisaunya super tajam. Menghaluskan bumbu cuma dalam hitungan detik. Tempe dipotong dadu aja, goreng di minyak panas sampai kecoklatan. Nggak perlu sampai kering banget ya, kayak gini udah cukup. Kita angkat, tiriskan, panasin lagi minyak, tumis bumbu halusnya. Aromatiknya aku kasih daun salam, serai sama lengkuas yang udah dimemarkan. Aku kasih juga desaku bumbu marinasi sama ladaku. Jahe bubuk, garam, kaldu bubuk secukupnya. Aduk. Kalau bumbunya udah wangi, masukin tempe goreng tadi, aduk sebentar, kasih kecap manis. Nah, ini nggak langsung aku tambahin air, jadi kita masak aja dulu sambil diaduk-aduk aja sampai berbuih-buih kayak gini. Udah kecapnya udah agak mengkaramel, baru deh tuang airnya. Bumbuin lagi sama garam, kaldu bubuk, aduk-aduk aja sampai bumbunya itu meresap. Aduh, ini bikin ngiler sih, apalagi ditaburin bawang goreng. Jangan masak ini kalau nggak mau nasi rice cooker kalian boncos.